Balai Kota Malang Ruang Palapa diadakan kunjungan kerja dari rombongan DPRD Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan. Kunjungan kerja ini dihadiri oleh Ketua DPRD Kabupaten Kebumas, Kalimantan Tengah. Peserta rombongan sejumlah sekitar 15 orang, Bapak dan Ibu Kepala Komite serta yang mewakili dari pemerintah Kota Malang. Ali SE selaku Kepala Bagian Umum mengatakan bahwa kegiatan ini sudah direncanakan dalam 1 tahun dalam bidang pertanian, peternakan, dan perikanan. Beliau juga berharap ada masukan dari pegawai yang ada di Kota Malang. Kunjungan ini membuktikan bahwa silaturahmi ini semakin menguatkan sinergi antara semua pihak di kabupaten atau kota dengan pemerintah Kota Malang. Ya, salam, kami dari Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. Kabupaten baru pada tahun 2002, mekaran dari Kabupaten Kapuas. Kami mengadakan studi banding di Kabupaten Kediamalang ya, di Kediamalang. Adapun kegiatan ini adalah sudah terencana di dalam RK kami, bahwa di dalam 1 tahun kami bersama dengan anggota DPRD melakukan studi banding. Untuk lokusnya dari pihak DPR yang menentukan, mereka melakukan bamus menentukan di mana lokusnya. Begitu sudah ada kesepakatan, nah, baru kita, kebetulan saya Kabak Umum dan Keuangan di pihak DPR di Kabupaten Gunung Mas. Jadi kami menyiapkan anggaran ya, menyiapkan administrasi untuk pemerintahan mereka untuk menuju kepada lokus yang telah disepakati bersama. Setiawan Eka ATV, Kota Malang.